Kamboja bungkam Filipina di babak pertama. Filipina melangsungkan laga perdana Piala AFF 2022 dengan menghadapi Kamboja di Stadion Morodok Teko, Kamboja pada Selasa 20 Desember pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Di awal laga, Filipina mencoba melakukan tekanan ke pertahanan Kamboja, namun masih mudah digagalkan lini pertahanan Kamboja. Kamboja pun tak tinggal diam, beberapa kali mampu merepotkan pertahanan The Ascals. Dua kali percobaan Kamboja mampu merepotkan penjaga gawang Filipina. Kamboja berhasil unggul lebih dulu di menit ke-18 lewat skema serangan cantik 1-2 sentuhan. Unggul 1 gol membuat Kamboja semakin gencar melakukan tekanan ke pertahanan Filipina. Bahkan Kamboja mampu menggandakan keunggulan pada menit ke-20. Kamboja terus memberikan ancaman ke pertahanan Filipina hingga menit ke-25. Filipina mampu memperkecil ketertinggalan 2-1 di penghujung babak pertama. Skor 2-1 menutup paruh pertama.